Sawadika, assalamualaikum. Balik lagi dengan aku Ade di Hunting Jalan-Jalan Makan Halal di Phuket. Oke guys, kali ini aku berada di Phuket dan ini vlog makanan halal pertama yang aku buat. Dan sekarang aku berada di salah satu restoran makanan halal yang ada di Phuket dan tempatnya asik banget guys. Dia tempatnya pas di tepian pantai dan juga super gede, dan kalian bisa lihat tempat duduknya tuh asik banget, jadi kayak pendopo-pendopo dari bambu gitu ya. Dan wow, ini kalian bisa lihat di belakang aku sana sudah laut langsung guys. Pokoknya seru banget, aku langsung duduk aja, pesen dulu makanannya, abis itu kita review makanannya, oke? Okay? Let's go! Jadi dicampur somtam yang ada sayur-sayurannya dan kacang. Terus ini tadi juga ada udang. Nih, udang goreng ya. Dia pakai bawang putih, guys. Jadi ini wangi banget, wangi bawang putihnya. Dan yang terakhir ini ada daging. Jadi dagingnya dimasak sama kacang juga. Ini namanya apa? Aku lupa, nanti aku kasih di bawah sini ya. Ini semuanya super recommended dan restorannya juga asik banget. Ini bisa kalian dengar ya suara-suara ombak laut guys. Yuk kita langsung cobain aja. Sebelumnya aku cobain dulu ya ini kelapanya guys, gede banget. Tenang dulu ya. Ini kelapanya juga unik banget, ada namanya guys. Wah, ini super gede banget. Bigger than my face. Bismillah. Wow, seger. Seger banget. Okay, ini di piring aku juga sudah ada semua lauknya, daging, udang, dan juga potongan ikan ya. Kita langsung makan aja guys. Okay, kita cobain guys. Dan ini nasinya lucu banget ya, dibentuk kayak beruang gitu. Aku cobain dulu pakai ikannya nih yang aku pesen tadi, super gede ikannya dan sepertinya sih asam manis ya. Kita cobain. Hmm.
kayak tomtomnya. Wow, ini ikannya udah digoreng garing, terus dimasak pakai somtam, jadi ada krenyes-krenyes gurihnya guys, ditambah asam manis dari somtamnya ini makin tambah sedap dan seger banget guys. Dan ini kalian kalau tahu somtam itu kan dari pepaya muda ya, jadi ini super seger guys, enak kalau dimakan sore-sore kayak gini, tepi pantai kayak gini guys. Dan ini recommended banget, kalian bisa makan ini satu keluarga kayaknya ya, karena ikannya super gede banget. Sekarang aku mau nyobain yang udangnya nih, udang yang gede banget. Udangnya digoreng pakai garlic ya, bawang putih. Terasa banget bawang putihnya, asin-asin bawang putih goreng gitu guys, jadi wangi. Dan ciri khas makanan Thailand tuh memang pakai bawang putih kebanyakan, jadi ayam goreng pun pakai bawang putih, udang goreng pun pakai bawang putih, jadi lebih gurih dan lebih wangi. Oke guys, sekarang aku mau nyobain yang dagingnya yang pakai ini ya, kacang tadi itu ya. Jadi dagingnya itu udah dipotong tipis-tipis pakai kacang. Kita cobain guys, ini ada wortelnya juga. Untuk dagingnya itu masih sedikit alot, tapi dia lebih cita rasanya manis guys, karena dia pakai saus merah ya. Jadi overall makanannya enak-enak semuanya, dan langsung dimasak tadi ketika kita pesan. Jadi kalau kalian kesini silahkan aja, ini di Kalim Rimline namanya ya. Oke guys, jadi itu dia video kali ini, rekomendasi makanan halal yang ada di Phuket. Jadi seperti yang kalian lihat tadi, menunya banyak, lumayan juga murah kalau kalian bersama family atau teman-teman yang kesini ya, ini bisa berbagi gitu. Terus view-nya tuh yang paling penting tuh view-nya, sama hawanya tuh guys, bikin ngantuk kalau udah kenyang, udah makan begini ya. Jadi ya, kalian wajib datang ke sini kalau jalan-jalan ke Phuket. Jadi aku akan kasih Google Maps-nya di deskripsi di bawah seperti biasa. Kalian bisa lihat aja, ada di lokasinya dekat dengan patung. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian semua yang akan jalan-jalan ke Phuket atau ke Bangkok. Jadi mereka dapat rekomendasi makanan halal dari aku guys. So thank you so much for watching, and I'll see you in the next episode guys. Bye-bye.